Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bumi itu indah, kali ini akan berbagi tips bagaimana cara merawat dan memperbanyak tanaman ikra-ikri atau kalau di luar negeri biasa disebut Mink Aralia. Biasa juga disebut kedondong laut oleh kebanyakan penghobi tanaman hias di Indonesia. Padahal tanaman ini tidak satu famili dengan kedondong. Mungkin karena kalau kita remas, daunnya ada aroma seperti kedondong ya. Oh ya, sebelumnya agar channel ini bisa makin berkembang, teman-teman bisa dukung dengan cara subscribe bagi yang belum. Tanaman ini suka dengan sinar matahari yang terik, sehingga cocok sebagai tanaman penghias taman atau outdoor. Tetapi juga bisa sebagai penghias ruangan atau ornamental houseplant sebagai tanaman indoor. Sebagai tanaman indoor, agar tetap tampil cantik dan segar, sebaiknya teman-teman meletakkan di dekat jendela yang menghadap ke timur, sehingga meskipun di dalam ruangan masih bisa menerima sinar matahari pagi, dan keluarkan untuk disiram seminggu sekali. Apabila tidak diletakkan di jendela yang menghadap ke timur, teman-teman bisa mengeluarkan tanaman ini 2-3 hari sekali agar tetap segar. Tanaman dengan nama latin Polisia rusticosa ini memiliki daun yang rimbun serta rapat dan percabangan yang unik secara alami, sehingga juga bisa digunakan sebagai tanaman bonsai. Akar tanaman ini juga menarik, cocok sekali buat bonsai ya teman-teman. Ikra-ikri atau kedondong laut ini sangat mudah diperbanyak, karena hanya dengan stek batang, tanaman ini bisa hidup. Berikut bagaimana cara memperbanyak tanaman ikra-ikri dengan cara stek batang. Pertama-tama kita pilih batang yang akan dipotong. Di sini saya memotong batang pada pucuk percabangan sepanjang kurang lebih 15 cm beserta daunnya. Hasilnya seperti ini teman-teman. Saya akan mengambil beberapa pucuk untuk perbanyakan ini.
Ini hasil saya memotong pucuk tadi ya teman-teman. Ada sekitar 20 pucuk. Oke, selanjutnya kita tanam pucuk-pucuk ini. Untuk media tanam saya menggunakan campuran tanah kebun dan sekam dengan perbandingan 1:2, 1 tanah kebun dan 2 sekam. Setelah itu letakkan tanaman di tempat yang teduh dan lakukan penyiraman setiap hari. Dan ini hasil stek batang yang berumur 1 hari. Mudah sekali ya caranya teman-teman. Tempatkan terus di tempat yang teduh dan siram setiap hari selama 2 minggu. Setelah itu tanaman bisa ditempatkan di tempat yang full sinar matahari. Oke teman-teman, itu tadi tips bagaimana merawat tanaman ikra-ikri atau kedondong laut untuk tanaman indoor beserta cara memperbanyaknya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap jaga kesehatan, olahraga ya kalau sempat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bumi itu indah, nikmatilah.